Cara menyimpan kulit lumpia agar tetap awet. Kulit lumpia adalah bahan camilan yang sangat serbaguna untuk membuat lumpia dengan aneka macam isian. Kulit lumpia juga bisa dijadikan sebagai bahan dasar berbagai resep lainnya. Namun, bagaimana cara penyimpanan agar kulit lumpia tetap awet dan tidak mudah rusak? Jika cara menyimpan kulit lumpia tidak tepat, akan menyebabkan teksturnya menjadi kering, tumbuh jamur, bahkan berbau tidak sedap. Tentu saja kondisi kulit lumpia seperti ini tidak bisa digunakan lagi. Sebenarnya, cara menyimpan kulit lumpia agar tetap segar tidak harus menggunakan kulkas. Yang penting, kulit lumpia disimpan dalam suhu ruang yang benar. Siapkan wadah dan beberapa lembar tisu kering. Tisu berguna untuk menyerap kelembapan pada kulit lumpia. Ambil 2 lembar tisu, letakkan di atas permukaan datar, lalu susun beberapa lembar kulit lumpia di atas tisu. Kemudian, gulung kulit lumpia dengan hati-hati sehingga seluruh permukaannya terbungkus rapi. Lalu, letakkan semua gulungan tersebut di atas wadah atau piring, atau masukkan gulungan kulit lumpia ke dalam plastik agar terjaga kebersihan serta melindungi kulit lumpia dari udara langsung. Tisu kering berguna untuk menyerap sisa cairan pada kulit lumpia sehingga mengurangi risiko tumbuhnya jamur. Simpan kulit lumpia di suhu ruang sehingga dapat bertahan dalam beberapa hari atau simpan di dalam kulkas. Untuk dengan cara ini, kulit lumpia dapat bertahan hingga 1 bulan dan kualitasnya tetap terjaga. Jika kulit lumpia mulai kering, Anda bisa mencoba melembabkannya dengan sedikit air sebelum digunakan. Kulit lumpia lebih baik disimpan di dalam lemari es untuk menjaga kesegarannya. Dengan tips sederhana ini, kamu dapat memastikan kulit lumpia tetap awet dan siap digunakan kapan saja tanpa khawatir rusak atau berjamur.